dia disuruh ya namanya sandwich generation. Karena kan sampai sekarang pun anak mungkin 17 di bawah mereka sudah merasakan hal punya relate yang sama dalam kehidupan. Ano ada enggak? Kalau saya sih aman ya. Aman. Enggak aman. Ya mungkin kalau dengar dari cerita teman-teman, ya banyak sih. Karena kan kebetulan saya baru lulus. Ya mungkin banyak teman-teman saya yang sudah mungkin nggak kuliah dulu, mungkin mereka kerja dulu karena mungkin keluarganya bagaimana. Mungkin ada, mungkin banyak, pasti menurut saya banyak yang relate. Tapi kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah aman. Kalau gue, ya tentunya ada. Justru jauh sebelum cerita ini terbentuk jadi skenario, kita banyak curhat-curhatan bagaimana keluarga gue, bagaimana keluarga Yandi, bagaimana keluarga teman-teman terdekat. Menjadi sandwich generation tuh kesannya keren ya, sekarang istilahnya sandwich generation. Tapi pas dijalanin tuh iya, bingung gitu loh. Bingung antara, emang harusnya gimana sih gitu loh. Harusnya tiba-tiba bagaimana itu menjadi tanggung jawab kita, bagaimana jadi beban kita, bagaimana kalau kita menjadi sedikit orang yang gak terlalu peka, apakah itu lebih menguntungkan, bagaimana kalau kita terlalu peka, apakah itu juga merugikan. Gak ada yang bisa ngomong benar atau salah gitu. Yang bisa dilakuin ya kita mencoba untuk supaya apa ya, supaya semuanya baik-baik aja, terutama kalau misalnya ada di tengah keluarga gitu. Sebagai anak tuh harus gimana sih? Sebagai orang tua tuh harus kayak gimana sih? Sedikit banyak pelajaran pentingnya buat saya pribadi, suatu saat saya pengen jadi orang tua yang sebisa mungkin gak merepotkan anak, bahkan kalau bisa tidak meminta apa-apa, mudah-mudahan itu kan gambaran cita-citanya. Tapi dari film ini kira-kira apa sih yang bisa dipetik dari orang tua? Banyak anak yang bilang kalau orang tua juga tetap orang tua, atau misalkan punya kesalahan harus dimaafkan. Ada gak sih yang kayak, oh ternyata mau orang tua harus kayak gini ya, dari film itu apa sih karya? Mungkin Pak Mot yang sebagai orang tua kita kemarin sempat berdiskusi bagaimana kita menjalankan keseharian kita bersama mereka. Bukan keluarga yang ketat, bukan keluarga yang penuh aturan, tapi ada value-value yang selalu tidak boleh langgar. Ini value yang sudah kita tanamkan dari kecil supaya kalian tetap pada jalurnya. Bukan keluarga yang kita juga bercanda, kita juga tapi ketika value keluarga kita dilanggar, disitulah kita harus melakukan sesuatu, gimana caranya. Yang kita sepakati juga yang ingin kita apa ya, kita sampaikan kepada karakter-karakter nanti yang akan melanjutkan gitu ya. Value-value yang kita ingin sampaikan itu bahwa nilai kekeluargaan itu, maka tadi ketika ditanya kalau saya pribadi apa sih gitu, bahwa kekuatan menyayangi yang buat keluarga itu harusnya bisa mengatasi segala situasi. Karena seperti bagaimana keluarga Arno yang nantinya akan dipimpin oleh Moko itu menghadapi segala situasi yang sangat menghimpit, tapi dia selalu menjalankannya dengan semua kebahagiaan dan memang tidak menjadi sendal beban gitu. Kalau kita cuma kasihan sama Mokonya aja, dia sama Cikonya aja untuk berperan sebagai Moko. Ringo kan tadi juga ada notis ya, sebisa mungkin ke depannya gak mau menyusahkan anak, atau dalam kata lain semoga anak tidak menjadi sandwich generation ya. Udah ada persiapan apa gimana kan? Tidak ada. Sebenarnya pengennya idealnya seperti itu. Kedepannya kan nggak ada yang pernah tahu ya, nggak ada yang pernah tahu. Beberapa kita dari sosial media sekarang banyak banget membahas ada video-video haru, kayak misalnya baru beberapa bulan saya bisa menabung setelah adik saya lulus kuliah, baru beberapa bulan bisa nabung. Itu adalah kebahagiaan yang nggak bisa diukur sama siapapun gitu. Kebanggaan bagaimana bisa membiayai misalnya keluarga atau siapapun. Kebanggaan yang apa ya, kebanggaannya bukan sesuatu plakat, gak akan ada yang ngasih tanda terima kasih atau apa. Itu cuma bisa diceritain sama sendiri gitu. Kebahagiaan masing-masing, silahkan apa yang dirasakan. Terus sandwich generation tuh kalau bisa dibilang tuh apa ya, bingung ya. Dan film ini tuh kayak apa ya, kayak
film yang mau mengerti sekali dan mau memeluk kamu yang benar-benar merasakan kamu ataupun kamu yang menjadi beban yang sandwich yang mengalami sandwich generation, dan kalaupun enggak juga ini bisa jadi film yang sangat bagus untuk tahu nilai keluarga gitu loh, buat tahu nilai keluarga kayak apa ya, karena selama ini tuh permasalahan tentang keluarga adalah sesuatu yang paling sensitif kan, kalau curhat ke temen jadinya gimana, tapi yang paling common, yang paling biasa dan sering terjadi cuma masih tabu buat dibahas. Dibahas, mengeluh nanti dibilang durhaka, iya kan? Ngeluh dibilang durhaka, tapi kalau misalnya diam-diam aja, apakah memang harus seperti itu? Gak ada jawaban yang benar atau yang salah gitu. Kurang lebih kalau boleh jujur, setelah hasil diskusi yang tadi gue bilang jauh sebelum diskusi, sebelum skenario ini jadi, kurang lebih ada beberapa titik pengalaman gue pribadi di cerita ini juga gitu. Rasa semua dari teman-teman, jadi selalu mau nangkep itu gitu. Sehingga karakter gue kayak, gue jadi Eka, kenapa? Gue malah melihat karakter Eka ini adalah karakter yang paling, apakah yang paling normal ya? Apakah karakter semua orang harusnya seperti ini ya? Karena makin kesini kayak karakter Eka tuh kayak paling realistis gitu loh. Yang, I wish, yang bener juga. Gitu? Enggak. Nanti berapa hari dan mungkin di luar kota kah atau di Jakarta? Ada dia ya, se di Jakarta dan di ada di luaran ya. Di luar angkasa ya. Iya, di luar angkasa sama di dunia lain ya. Mulai kapan? Kami coy. Mulai ke medianya untuk doa. Oke. Mulai kapan syutingnya? Mulai syutingnya akan dimulai beberapa hari lagi. Tanggal 5. Tanggal 5 itu adalah syuting hari pertama dan jadi kami pribadi meminta teman-teman mohon doa dan restunya untuk kami menjalani satu kakak tujuh keponakan sehingga bisa dinikmati hasilnya nanti secara hasil terbaik. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Nah kalau menurut saya, kata skandal.